Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amanda Faida dan kali ini saya akan menyampaikan tentang talent mapping yang telah saya buat. Profesi yang saya pilih pada masa depan adalah menjadi seorang entrepreneurship. Kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Yang pertama, ada kekuatan yang ada pada diri saya. Yang pertama, saya orang yang kreatif dan gemar melakukan sesuatu. Saya orang yang sangat kreatif. Saya juga suka membuat sebuah kerajinan tangan. Yang kedua, ada spontan dan rasional. Saya melakukan sesuatu tanpa basa-basi, serta saya lebih mengandalkan logika. Semua pemikiran berdasarkan hal-hal yang nyata dan memang masuk secara logika manusia. Yang ketiga, ada rileks dan santai. Saya selalu beranggapan bahwa diri saya ini cukup santai dalam menghadapi masalah kehidupan. Saat ada pekerjaan yang menuntut untuk berpikir kritis dalam deadline, saya berusaha menjaga mood saya tetap positif. Yang keempat, saya sangat menikmati hal-hal baru. Saya sangat menikmati hal-hal maupun sesuatu yang tampak asing dan baru. Kedua, kekurangan yang saya miliki. Yang pertama, saya kurang sensitif ataupun kurang peka. Hal ini dikarenakan saya terlalu menggunakan logika dan akal sehingga cenderung agak apatis terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Yang kedua, saya lebih suka menyendiri dibandingkan harus bergaul dan bersosialisasi. Yang ketiga, saya cepat bosan dalam melakukan sesuatu hal, apalagi untuk hal-hal yang sama dan cenderung saya lakukan berulang kali. Lalu yang keempat, saya juga tipe orang yang tidak begitu menyukai komitmen. Tantangan dan peluang dalam jenis karir yang saya pilih. Yang pertama ada tantangan. Nah, yang dalam tantangan ini yang saya pikirkan dalam karir saya, yang pertama ada kehilangan banyak waktu. Entrepreneur yang baru merintis bisnisnya pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan bagaimana bisnis akan berkembang dan sukses. Saat bisnisnya sudah sukses, seorang entrepreneur tidak perlu lagi membuang banyak waktu untuk mengurusnya. Cukup menyerahkannya kepada orang kepercayaan saja. Yang kedua, selalu dihantui oleh rasa takut. Rasa takut pasti ada, terutama untuk entrepreneur yang baru dan minim pengalaman. Seiring berjalannya waktu, rasa takut itu akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga, siap menerima risiko. Nah, risiko terbesar menjadi seorang entrepreneur adalah gagal dan bangkrut. Nah, risiko dapat dibilang menjadi makanan sehari-hari seorang entrepreneur. Seperti dibohongi oleh klien, lalu uang diambil partner bisnis, barang hilang, dan lain-lain. Yang keempat, ada kehilangan penghasilan tetap. Dan yang kelima, mudah merasa jenuh. Hal ini dikarenakan kita melakukan hal yang sama setiap harinya. Lalu, yang keenam, ada rasa malas. Rasa malas itu hanya akan menghasilkan dua hal, yaitu bisnis tidak berkembang, atau yang kedua, mengalami kebangkrutan. Lalu, yang ketujuh, ada kekurangan dukungan oleh orang sekitar. Lalu, peluang. Nah, terdapat banyak peluang dalam menjadi seorang entrepreneurship pada saat sekarang ini. Nah, pemerintah menyediakan banyak program untuk seorang wirausahaan maupun UMKM. Nah, program-programnya yaitu ada toko online, dan yang kedua ada domain, dan hosting yang gratis. Lalu yang ketiga ada promosi di berbagai marketplace. Lalu yang keempat, UMKM membawa barang-barang unggulan mereka atau produk-produk unggulan mereka. Lalu yang kelima, pemerintah juga menyediakan MPWP gratis. Lalu yang keenam, kredit usaha rakyat disediakan oleh pemerintah untuk pemilik UMKM.
rencana strategis yang akan saya lakukan untuk mewujudkan karir impian saya. Nah, yang pertama adalah menentukan passion. Nah, ide bisnis itu biasanya berasal dari hal-hal yang kita sukai. Hal itu akan membuat kita lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankannya. Nah, yang kedua ada mengenali pasar. Menentukan pasar yang akan dibidik dan dikenali kebutuhan mereka. Nah, biasanya dengan melakukan riset dan menentukan strategi pasar. Lalu yang ketiga ada memiliki dana yang jelas. Meskipun modal sedikit, kita dapat memulai bisnis dengan persiapan dan rencana yang matang sejak awal agar modal yang kita ada saat ini itu tidak terbuang dengan sia-sia. Lalu yang keempat ada mengelola waktu. Kita harus dapat menyeimbangkan dan menggunakan waktu dengan bijak. Aturlah waktu belajar, organisasi, dan bekerja kita dengan maksimal agar tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, yang kelima, menjalin relasi. Menjalin bisnis butuh beragam keterampilan dan keahlian. Dengan memiliki banyak relasi, kita dapat berbagi pengalaman tentang bisnis kita dengan orang-orang yang telah berpengalaman. Dan yang terakhir, ada usaha dan doa. Sekian file mapping yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.